Jungle Marble Blast. Klik mulai. Kita bermain santai ya. Pilih panah menggunakan peluncur bola. Sini. Good. Combo. Ya. Dikit lagi kita menang. Menang pertama. Well done. Lanjut. Go. Klik pada turnet untuk menukar bola. Klik. Oke, ya. Yes. Combo. Langsung menang banyak ya. Well done ke level 2. Lanjut. Letakkan bola. Klik combo lagi. Bagus. Kita lihat-lihat dulu. Ya, ya, ya. Bagus ya. Sedikit lagi. Level 3 terlewati. Play. Lepaskan bola yang bersebelahan dengan bola burung untuk menyelamatkan burung. Oke, selamatkan burung ya. Bagus langkah kita. Oke, sedikit lagi menang nih. Oh, mantap. 3 bintang lagi. Pilih warna biru. Selamatin burungnya. Oh, salah. Sudah selesai. Akhirnya. Lanjut. Pilih dinamit. Play. Ya, amazing. Awal yang bagus tadi. Kita akan tembak yang warna biru. Di sini biru. Biru lagi. Yes. Stop. Ya. Good job. Selesai sudah.
Wah. Klik panah untuk mengumumkan peluncur bola. Oh gini ya. Dia akan berubah warna. Oke, hajar lagi. Tembak yang kuning. Siap. Game ini bisa offline ya. Kita lagi main offline soalnya nih. Cari target yang bagus. Eh, salah bidik tadi. Aduh. Bisa-bisanya. Ayo, target cepat. Ya, mundur sejenak ya. Oke, selesai lagi. Berarti kita main offline ya. Coba buka. Lanjut. Level 9. Oke. Bola api dengan warna yang sama untuk menghilangkan keping. Ya. Melanjutkan. Oke, sudah ngerti cara main. Good, sangat cepat kali ini. Level 9 terlewati. Ambil hadiah peti. Oke, terimalah. Go. Atur strategi lagi. Dapat stop ya. Good job.
Dah. Kita tunggukan dia mendekat. Terus kita bidik. Yes. Selesai sudah misi. Yes, 4330.